perlu kami informasikan bahwa peserta apel pada pagi ini agak menurun dari minggu-minggu sebelumnya. Padahal tadi laporan dari masing-masing pimpinan lengkap semua, kemudian kecatatannya ini lengkap, masih banyak yang tidak ataupun izin ataupun tempat atas. Oleh karenanya kepada unsur seksi, memilih khusus kepada kepala seksi untuk mengingatkan kembali bahwa apel ini harus dilaksanakan seluruh ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama, khususnya yang di dalam dan pengawas. Juga apel ini merupakan kunci kebersamaan dari kita bersama, kekompakan itu dimulai dari apel. Kenapa? Karena di apel itu barisannya sama, pakaiannya sama, gerakannya sama. Ini merupakan sebuah kebersamaan dan kekompakan. Oleh karenanya kami harapkan kepada seluruh bapak yang hadir di sini untuk mengingatkan bagi teman-teman yang tidak melaksanakan apel. Terus yang kedua perlu kami informasikan juga, tadi ada titipan dari Pak Kesubar bahwa besok secara serentak seluruh Indonesia, seluruh ASN Kementerian Agama Republik Indonesia akan melaksanakan JAT EVMP. Oleh karenanya bagi bapak yang hadir pada saat ini yang belum melaksanakan gladi, monggo hari ini masih ada kesempatan. Dan juga besok diharapkan ikut semua tanpa terkecuali. Tentukan titik lokasi di mana, jangan sampai ini titik lokasinya. Dan juga jadwal yang telah ditentukan oleh unsur kepegawaian. Artinya jangan bapak jadwalnya jam 12, datangnya jam 8, jadi mungkinnya bukan jam itu. Atau sebaliknya, yang harusnya jadwalnya jam 8, datangnya jam 12. Sekarangnya nanti mohon dicek kembali. Jika ada masalah atau kendala, segera melapor ke bagian kepegawaian. Ya, kami mengucapkan terima kasih terkait dengan pelaksanaan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-77 Kantor Kementerian Agama Kusumer. Yang pertama ucap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Kantor selaku penasihat pada panitia HPD dan juga unsur pimpinan semua panitia dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada saat ini. Yang pertama atas segala arahan, bimbingan dan dukungan dari semua pihak stakeholder yang ada pada saat ini. Alhamdulillah Kabupaten Sumenep yang terkait dengan memperingati Hari Amal Bakti ini, karena ada event ataupun lomba yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi. Alhamdulillah untuk Kabupaten Sumenep bisa dikatakan di Jawa Timur ini juara umumnya adalah Sumenep, karena semua event Sumenep selalu juara. Alhamdulillah. Di antaranya adalah lomba kebersihan kantor dan keindahan kantor Sumenep, kemarin dapat juara 3. Terus juga lomba persidang Sumenep juga dapat juara 4, apa juara 3 dapat, pokoknya juara. Terus juara di bidang lomba tenis lapangan Sumenep alhamdulillah juara 2. Terus volleyball Sumenep juga yang tergabung dalam Walwil Kermadura juara. Artinya secara keseluruhan lomba hampir keseluruhan di Jawa Timur Sumenep atau Wilayah Madura ini dapat juara. Alhamdulillah. Terus yang terkait dengan kegiatan yang ada di Kabupaten Sumenep, alhamdulillah kami kemarin melaksanakan bermacam-macam lomba sukses yang dibuktikan dengan jalan-jalan sehat moderasi beragama, yaitu acara yang spektakuler ini alhamdulillah bisa dihadiri oleh seluruh karyawan dan juga keluarga serta unsur dari perwakilan guru. Alhamdulillah kami menyediakan kupon 3.000 hampir panitia deg-degan karena begitu memudahnya peserta yang ikut di JJC ini. Alhamdulillah peserta yang hadir berjumlah 2.734 orang yang telah memberikan doa dukungan support terhadap pelaksanaan kegiatan lomba
Haji Hari Aman Bakti, kemudian ada yang ke-77 ini. Dan masih ada lagi, yaitu insya Allah tanggal 2 kita akan melaksanakan lomba tumpeng sekaligus tasyakuran. Dan tanggal 3 dimulai dengan upacara yang insya Allah akan dilaksanakan di lapangan MAM. Nanti insya Allah pada minggu ini atau 1-2 hari ini kami akan meluncurkan surat kepada Bapak Ibu sekalian. Dan pada tanggal 4 mudah-mudahan tidak ada aral, akan ada resepsi yang insya Allah akan didatangi oleh akan kami undang selaku pembina ASN di kantor pemuda dan pelatih Bapak Kakak Bin. Mudah-mudahan juga bisa ada halangan terakhir. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Tuan Jazila Jazakumullah Khairan Katsir, dan mohon maaf atas segala kesilapannya dan kekurangannya. Bila syurga dan mustaqim, wallahu a'lam bila aduan berik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim al-azim ya Subhan wa sallam wa sallam ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa lisanan dhakiran yahdinan sirata wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa khadiman. Allahumma nawwir qulubana bi nuridatika wa nuri ma'rifatika wa nawwir al-ardha min shamsi abadan madah. Allahumma yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma shafi'a li rasulillah yawma la shafa'ata illa shafa'atuhu ya Allah. Meninggalkan tempat apa? Pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar.